Oke, selamat datang di channel gue, Green Wombat. Kali ini gue akan menjelaskan tentang knalpot gitu ya. Jadi ini knalpot KW. Kalian bisa lihat di sini untuk dead giveaway-nya yang paling sering, yang bukan paling sering ya, tapi paling gampang itu adalah adaptor ya. Jadi adaptor yang ini di SC Project CRT ini enggak ada. Gitu loh. Jadi paling itu terus sama ini. Gitu. Ini logo ini tuh enggak ada di SC CRT. Nah, terus ini harganya sekitaran sama pajak dan lain-lain itu sekitar 800 ribu gitu ya. Kalau gue ngimpor sendiri bisa lebih murah sih sebetulnya. Cuman ya agak sedikit sulit gitu ya buat ngimpor sekarang gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli secara lokal gitu ya. Jadi pokoknya kalau ketemu yang ada beginiannya gitu ya. Terus ada dia saringannya segala macam gitu ya. Itu dead giveaway banget sama dia klemannya itu bukan karbon gitu. Jadi klemannya dia itu masih pakai plastik. Nah ini klemannya. Nah ini dia bentuk klemannya kayak gini gitu. Ini yang KW gitu karena kalau yang orinya dia karbon gitu. Nah terus ini inletnya dia berapa ya, 51 kalau nggak salah apa 60 gue lupa. 51 mati enggak, itu bukan mati, itu standby, pencet aja ini kan touchscreen. Oke, sorry. Ulang dong. Ya ini gue recording sama Afif, dia temennya adik gue gitu ya. Shout out gak ke adik gue? Hai. Sensor itu ya, apa. Jadi ini knalpotnya gitu ya. Jadi bisa dibilang ini yang KW, yang ori ada gitu ya. Jadi gue bakal ngejelasin nanti perbedaan yang KW sama yang ori. Paling salah terus yang satu lagi ini sih jaringnya. Kelihatan nggak jaringnya di kamera? Hah? Nggak kelihatan? Nggak. Kelihatan dikit. Kelihatan dikit ya. Oke. Jadi mungkin kalau kalian, nah kalau misalnya kalian ngeliat jaringnya, itu jaringnya kayaknya lebih rapat gitu ya dibandingkan yang ori gitu ya. Jadi kalau yang ori itu dia lebih jarang-jarang gitu. Nah jadi ya kalau yang ori itu nanti gue bakal kasih gambarnya juga gitu ya dibandingkan dengan yang ori. Jadi ini yang kalau dia rapat banget itu udah jelas dia KW gitu. Dan dia kalau misalnya kita bongkar gitu ya, ripetnya dibuka gitu ya, kalau yang asli CRT dia itu ada dua lapis gitu. Jadi yang pertama itu lapisan yang dalam, terus yang kedua lapisan yang di luar gitu, jaringan di bagian luar, sarangan yang di luar. Nah terus mungkin udah ada sedikit kelihatan ya tuh, jadi enaknya diapain? Kemarin katanya sayang. Ya KW sih, jadi ya gimana ya. Ini karbon asli dan ini lumayan ya, maksud gua dia cukup baik. Dia pre-preg apa gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang bilang karbon kering apa gimana gitu, gua nggak tahu. Tapi pokoknya gua tahu karbonnya dia di-infuse gitu loh. Jadi bukan pakai resin yang dilapisin segala macam gitu. Dia ada pakai resin tapi resinnya di-infuse di vakum bareng sama saat pembuatan. Tuh. Jadi ini adalah saat bagian ngeprek. Mungkin lu bisa pindah dari situ, biar gak kena. Dia ucul. Baru beli copot. Eh, makanya lu dari sebelah gua aja. Nah, kalau dari situ serem. Ntar lu. Dicopot. Dia copot lagi, Pak. Gimana ini palunya copot? Susah emang sama orang psycho. Wah, susah. Gua enggak bisa mukul kencang karena payah palunya. Aduh. Palunya ucul. Aduh, gimana ya? Enggak keras dia. Masa gini ngomong gue? Palunya rusak ternyata, saudara-saudara. Dia copot mulu.
Bisa dilem enggak sih, Pak lu? Ah, udahlah. Karena Pak lu nyocok terus. Wah, ini harus pakai masker. Wah, udah kelihatan sarangannya. Ya, siapa tahu Rona Sinaga mau sponsorin video ini buat ngirim yang asli. Kayaknya gue gak lurus ini. Kayaknya gak lurus. Iya, gak lurus. Ya, capek. Wah, capek juga ya ternyata. Udah bisa dibelah belum sih? Ini kalau dipukul enak sebetulnya. Dikit lagi sih. Ayo, tenaga kuli masa gak bisa? Capek. Wah, ini palunya bahaya. Coba lu di sini lagi deh. Gua mau mukul sekencang-kencangnya. Di sini paling lepas lagi palu. Baru padahal. Enggak lah, biarin. Wah, gila. Gergaji lagi. Gak apa-apa ya. Ini ada tembus sih, tinggal aja sarang yang dalamnya. Iya. Benar. Nggak sarangan dalamnya. Ya, tinggal sarangan dalam. Tebal juga ya. Capek. Ayo, dikit lagi. Potong gak sih? Kurang matanya, kurang tajam. Enak tuh pakai gerinda sebetulnya, tapi gue gak ada gerinda. Oke lah. Gue aja yang nonton keringetan.
masih. Masih dong. Oke lah. Dalamnya nggak mau. Bagusan palu gue yang lama. Terus. Mana tadi palunya? Tolong dong, sari. Thank you. Coba lu deh biar gak kena lompasan. Hah, gila. Susah bikin dan bikin sobekan dalam tuh susah. Mau gantian? Kagak. Santuy. Santuy. Lanjutkan. Ini enggak tahu ya kelihatan apa enggak di kamera. Kenapa emang? Dia banjir keringat, banjir. Udah psycho keringetan. Bolong gak sih? Wah, mulai kepotong. Ada titik terang, saudara-saudara.
Potongnya sampai mana sih? Alsiam sih. Tolong jangan ditiru cara gergaji seperti ini. Harusnya pakai mesin gerinda sih ini. Fucking hell. Kelihatan nggak gua ngegergajinya sampai mana? Duh, sayangnya tidak kelihatan di kamera. Padahal sudah mulai den. Mungkin ditambahin di foto kali ya. Oke. Jadi mungkin dari sini aja ya. Dari sini kelihatan ya kalau misalnya ini yang KW. Ya, dan dia cuma ada satu lapisan dari atas tuh. Wah, sini. Ya. Ya sarangannya satu lapis, terus kemudian dia cukup banyak sih apa namanya glass wallnya cukup tebel gitu, cuman jeleknya kalau misalnya yang kayak gini model kayak gini ya nggak jelek sih, ini lumayan sih, gue bilang nggak begitu cheap out juga gitu, ya murah sih tapi nggak begitu inilah gitu kan. Jadi yang ori kalau digergaji nggak akan seperti ini, tapi gue tahu kalian nggak akan gergaji ini gitu ya. Cuma maksudnya gue liat banyak di internet banyak yang kejebak ya antara yang ori sama yang KW. Gue tau ada yang nggak pakai ini, ada yang nggak pakai metal yang ini gitu loh, tapi gue beli yang gue cari yang ada metalnya karena ini buat tunjukin aja ini yang KW. Yang ori bener-bener kayak begini gitu loh, jadi kayak cuma begini doang gitu loh. Terus ya dead giveaway-nya ya, pertama bahannya, jadi kalau lo ketok ini stainless gitu, ini stainless gitu loh. Kalau yang asli titanium tetap, ini karbonnya karbon asli dan dia untuk kelas karbon lumayan lah tuh. Sebenernya gue pengen ngegeprek sampai dia hancur banget gitu, tapi palunya nggak kuat, orangnya juga nggak kuat. kalau palunya gue kuat bisa lemang gue, cuman ya gue udah minta palu yang lebih gede tapi dia nggak ada sebenarnya. Iya, tadi kamera gue overheat ya, jadi ini udah berhasil dibongkar. Jadi ini daleman SCKW, jadi kalau misalnya yang ori dia itu nanti ada lapisannya dua, ini bagian ininya dua, jadi ada bagian dalam sama bagian luar. Terus yang KW dia cuma pakai plastik dan ini glass wallnya gitu ya, ini glass wallnya dia. Terus ya kalian lah yang menentukan ini bagus apa enggak gitu, cuman kalau menurut gue ya nggak jelek banget lah gitu ya. Terus ini udah berhasil di rusak bagian dalamnya ini gitu ya. Nah ini yang filament ini yang buat jadi bahan dia buat bikin karbonnya, jadi ini lapisan dasarnya, terus kemudian dia ada serat karbon. Nah ini serat karbonnya gitu ya, yang hitamnya gitu ya bagian sini gitu ya, ini karbonnya, terus ada serat karbonnya yang warna ini gitu kan. Kemudian ya itu gitu, inilah karbon yang pre-preg atau karbon kering gitu. Terus ya dia cuman ya gini doang, ini karbon bukan sih? Lo ada karbon sih?
Kayaknya bukan karbon deh ini. Gue nggak tahu ini apa. Kayaknya karbon sih, masih karbon. Ini bagian dalamnya, tapi kalau misalnya ada yang beli ini seharga ori, mohon maaf gitu ya. Jadi ini nggak worth gitu buat harga ori itu, nggak. Gitu. Jadi ini gue berhasil akhirnya melepas ini. Gitu. Ya ini yang KW. Ini dari Taiwan. Itulah, harganya sekitar 800, 700, 800 lah. Jadi ini SCCRT fake, SCCRT. Paling gini doang ya. Kalau yang ori ya tadi ya, dia ada dua gitu. Terus karbonnya dia enggak begini gitu kan. Dia ada semacam rajutan gitu loh yang kayak gitu bentukannya. Seratnya juga enggak kayak gini sih seratnya. Tapi ya enggak mungkin juga sih orang bakal ngebuka kayak gitu. Paling dari gua sementara itu aja gitu ya. Ini gua enggak tahu. Ini kayaknya kalau dipakai cepat kebakar deh ini. Feeling gua. Lagi ini plastik. Ini serius plastik. Ini gua bukan ngada-ngada ya. Ini masih nyantol loh. Masih nyantol di sini. Ini plastik. Enggak tahu plastik apa, dan plastik ini nyentuh sama sarangan yang sini. Gitu. Ya, bisa dibilang ada harga, ada rupa lah. Istilahnya gitu. Ini sarangannya dia seperti ini. Ini apa glass wall-nya dia kayak gini. Ya. Paling ya itulah palingnya, paling nanti gue bakal sertain yang aslinya. Nggak banyak yang bisa gue jelasin sih di sini ya. Ini cuman gue lagi berusaha untuk membedakan antara yang original dan yang KW. Yang KW. Mau giveaway gak ini? Nggak bakal laku kayaknya ini di giveaway ya. Paling itu dulu dari gue. Green Wombat out.